Perseteruan mantan suami istri Dewi Persik dan Saipul Jamil memasuki babak baru. Kini, Saipul Jamil sudah resmi melaporkan Dewi Persik ke Polda Metro Jaya, Selasa 9 Agustus 2023. Laporan dilayangkan Saipul Jamil atas kasus pencemaran nama baik. DP dilaporkan karena pernah mengunggah video soal masalah masa lalu Saipul Jamil soal kasus pencabulan anak di bawah umur. Sebelum lapor, Saipul Jamil sempat mengingatkan agar Dewi Persik menghapus video tersebut di akun Instagramnya. Dia juga sempat mengirimkan somasi sebanyak 2 kali ke Dewi Persik. Sayangnya, somasi tersebut tidak diindahkan oleh Dewi Persik. Akhirnya, Saipul Jamil memilih untuk melaporkan mantan istrinya itu ke polisi. Menurut Saipul Jamil, dirinya melaporkan Dewi Persik atas dukungan dari beberapa orang terdekatnya. Saya melakukan ini karena dukungan dari orang-orang yang benci dengan kezaliman, fitnah, kekerasan dan keonaran, sebut Saipul Jamil. Ia berharap agar keputusannya melaporkan Dewi Persik bisa membawa kebaikan bagi berbagai pihak. Ia megaku kesal lantaran nama baiknya tercoreng karena fitnahan Dewi Persik. Saya sebagai warga negara yang baik, saya merasa terancam, saya merasa nama baik saya tercoreng oleh masa lalu saya yang sudah 13 tahun lamanya, kata Saipul Jamil. Saya merasa nama baik saya tercoreng dengan sesuatu yang sudah disidangkan, jelas Saipul Jamil. Akibat laporan tersebut, Dewi Persik juga terancam akan dihukum selama 6 tahun penjara. Ancamannya 6 tahun penjara, kata kuasa hukum Saipul Jamil, Raja Simanjuntak. Dilanjutkan kuasa hukum Saipul Jamil yang lain, bahwa pihaknya melaporkan Dewi Persik karena ada 2 video yang sudah diunggah oleh Dewi Persik. Ada 2 video yang diupload, Tantang dilaporkan inisialnya DP. Setelah berjuang beberapa jam, akhirnya laporan ini diterima, kata kuasa hukum Saipul Jamil. Video tersebut diduga mengandung indikasi asusila dan tidak seharusnya disebarluaskan. Video itu juga mengandung pencemaran nama baik dan fitnah, karena ada video yang diupload di Instagram, karena konten itu rekan benar, katanya. Dengan adanya laporan tersebut, Saipul Jamil mengaku belum akan membuka pintu damai untuk mantan istrinya. Kita ikuti proses selanjutnya, karena kita sudah masuk somasi pertama dan kedua, kata Raja Simanjuntak. Pihaknya juga sudah 2 kali meminta agar Dewi Persik mengklarifikasi video yang pernah dibuatnya itu. Namun sayangnya, Dewi Persik tak kunjung menjawab somasi dari Saipul Jamil. Kita memang untuk DP supaya bisa mengklarifikasi sebenarnya, tujuan kami seperti itu, kata Raja Simanjuntak. Klarifikasi apa niatnya mengunggah video itu, apa niatnya? Kan gitu, lanjut Raja Simanjuntak. Menurut Raja Simanjuntak, sebenarnya bukan masalah somasinya tidak digubris oleh Dewi Persik. Melainkan Saipul Jamil hanya ingin penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan ada lagi nih yang terjadi seperti Saipul Jamil, katanya. Saipul Jamil menganggap bahwa Dewi Persik sudah melawan pengadilan. Jadi kalau seseorang mempersoalkan sesuatu yang sudah ingkrah, artinya dia tidak menghormati hukum, katanya.